di sini ada residensi jadi satu, terus ini toiletnya bagus ternyata, lumayan lah bersih. Ini jalan dari depan tadi ya, cuma jalannya agak jauh toiletnya. Ini berapa ya per ininya? Jadi kayak ada residence gitu. Berapa per bulan ya? Tapi di sini nggak ada poolnya kayak di Besta. Nah, kita kan dulu di Besta ada poolnya. Nah, gitu aja ya. Kos-kosan elit. Kalau di Besta dulu kan kita ada poolnya, terus ada fasilitas dapurnya enak tuh, kayak hotel sudah. Kita punya apartemen tuh kayak hotel. Bayarnya dulu tuh 6 juta per bulan. 6,5 ya? 6,5 apa 7 ya? Lupa. Pokoknya sekitar 6-7 juta per bulan. Tapi anak-anak seneng jadinya tiap hari berenang. Kita tinggal di Besta selama 4 bulan. Toiletnya di belakang. Bagus kok toiletnya.